dengan sebenar, maaf-maaf. Wayir samara niki abot, bergerak abot, beraktivitas abot, kembi. Wayin payung doang, marak ruin jaju. Emik niki marak idap siang, san jauh es krim. Isi nyengket lapah tutu wah nagu kembi pada hadir ngaji. Beli lalu pahan, lebih-lebih bulan Ramadan. Coba ibu, dia dek anggu berogong, lamun dia berogong, batal pahala puasin. Arak girang maling kepeng semama. Niki ya ngaji bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuman kita cari hukumnya. Ibu, dia perendang sholah-sholah. Yak ngajah cari mkadin sak kanggu maling kepeng semama. Aku ngajah maling kepeng semama. Ya. Misal, ibu, misal. Semama pelit semamu kepeng 10 juta kepeng diri mengindeng kak main nginding sik buka beli buka puasa kaca anak jarit kaca sida sekat denara nah demen wah marak niki kepeng niki mun kuluk di kantong mun kuluk bergantung di bali sogol semamu kanggum pelungguh paling tepuk tangan ibu. Ndak dulu di iman selesai. Mbi tanda sunahan ngucap alhamdulillah kama fil ad'iyati ibtidaan wa khatiman. Lamun arak dengan nunas juk Allah, lamun arak dengan nginding juk Allah, berdoa juk Allah, nunas juk Allah, sunat tetembi isi alhamdulillah. Lagu berembi andin ya arak dengan berdoa di baca alhamdulillah kanggun atun di kanggun. Sengan kembi membaca alhamdulillah di dalam doa hukumnya sun. Sunnah. Lagu makin kadin sak becat terima doa. Kadin becat terima penunas teniki berbicara. Puji Allah julu. Sanjung Allah julu. Agungan Allah julu. Ajum juk desido Allah kadin becat terima doa. Berbicara tiap puji Allah baca alhamdulillah pada marah pelungguh ibu lamum narak hajat milik tetangga yang lalu singgah kepeh dindik bayi yang berbahasa dengan tuluk balin tetangga sematuan yang singgah kepeh dindik sulitnya tebing singgah kepeh berbicara kadin becat tebing singgah kepeh ajum menjuluk dengan ibu. Yeah. Sadu juluk dengan niki, pemulia juluk dengan niki, kesolah bapa, kebagus gamis ibu, kesolah maranari, mu anu kena kia yang singgah kepeng, pecat sokun, sengan kembi, sengan tertajum, sengan tersadu pada marak juk desido Allah, sendik mam nunas ucap kalimat alhamdulillah sunat lagu. Sak ketelun adalah au makruhun makruh makruh tiang pulungguh mengucap alhamdulillah mbi taun makruh kakaunihi fil amakinil qadirati ilik taun sak kotor mbi contoh ilik dalam jeding dalam WC ye taun mengucap alhamdulillah makruh hukum kadang-kadang ibu-ibu ye taun berlatih baca selawat dalam WC ye nikin dit kamu makruh hukum mengucap alhamdulillah lamun di dalam jeding. Sedangkan hukum sekeempat adalah au haramun haram. Haram hukum mengucap alhamdulillah mbi taun taharaman mengucap alhamdulillah kalhamdi indal farahi bil maksiati. Lamun arak dengan mengucap alhamdulillah selesin gawe maksiat hukum haram. Mbi contoh, maaf ibu. Ilik nyanggi niki luik dengan nganyam sampi. Pada ya, nyanggi batu jangkih pada dan luik dan nganyam sampi. Nikah darah batu jangkih? Batu jangkih niki tahu dia canggu bergelut, niki bulan puasa. Batu jangkih niki dayun isi Australia. Yo tetung ya. Yo kembir niak dayun Australia, pertama batu jangkih. Ilik batu jangkih lauk lumbar sekedik datang sekotong kecamatan sekotong nali kecamatan sekotong arak laut lepas
Laut lepas, nah laut ni si segara ni ke, ia tahu Australia. Namun daya Australia, ia tahu Batu Jang. Batu Jang. Nah, contoh marak baru. Haram mengucap Alhamdulillah, lamun selesai gawe maksiat. Contoh, jamaah nyanggi nganyam sama. Namun kebetulan, elek di sedasan ni ke, pupak irara. Jarang pupak, lagu mangkit kan dulu. Namun dengan niki enggak mun otter, enggak mun seriuk, pupak gajah dengar. Mati miaknya. Bih wahnani pupak gajah dengar. Yang berdui hajat kemilik, yang lalu ngelet pupak gajah dengar. Lagu di narak, linyanggi sama ling pupak. Jatia. Nah akhir ilik Bali, njauh awis, njauh karung, lampak jubangket dengar. Demen tuluk bangket dengan julun pupak gajah batur, ngengat julu eda ipin. Ngengat muri dinara ipin, timuk bat lauk dayi sepi sepeng mimit. Mun mukuk ngawis maling pupak dengan. Ngawis. Mun tamak dalam karung. Demen pul padat karung, mun lembah jauh uli. Demen tuluk balin, mun timprak di julun kandangan. Bruk. Alhamdulillah. Di teketau isi ipin. Haram hukum. Haram hukum mengucap Alhamdulillah lamun selesai gawe maksiat. Nanti yang kulunggu dari can nikmat sedesida Allah misang deang sungap ladang bos ucap kalimat Alhamdulillah ya Rabbil. Kedua kali yang salawat salam nelungsur raga semingaturan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilin lai tercerita barak tepewaran terdongengan sidani-dani para tuan guru, para asatid, para ulama, para guru, para kiai. Berembi fadilah dengan baca solawat. Perkara sak sengke sulit, lamun tepa bacaan solawat, ya murah. Perkara sak jauh, tepa bacaan solawat, ya rapat. Perkara sak dikan bagus, tepa bacaan solawat, bagus. Bahkan, basen gurun-gurun dewek kelai, ilik niki peraya. Anden ya arah, sekitaran atau sebagian jamaah berdewen debije, berdewen anak, berdewen bayi, bayi niki ia sekolah ngaji, misal tahun ngaji elit TPQ Hidayatul Quran, lagu sebulan ngaji di nini paham, dua bulan ngaji di nini menge, telu bulan ngaji di nini tahu, setahun ngaji di nini tahu, dua tahun ngaji di nini tahu. Mum suruh di nini berdengah. Mum perintah sembayang di nini mati. Basen gurung kelai. Pebaca solawat Nurul Anwar. Nabi? Nurul Anwar. Di tahun terbacaan, ilik segelas air. Pelunggu sadang segelas air. Demen wahara air segelas. Pebaca solawat Nurul Anwar sekali. Demem selesai baca selawat Nurul Anwar sekali, tiup. Demem wah selesai tiup, bingenam bijo jarim samum niatan niki, basen gurung kelai, ndin sampai petang dasa jelu, petang dasa malam, kanak niki akan dibukakan futuh kecerdasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berkah daripada selawat Nurul Anwar. Biaran selawat Nurul Anwar, makin dewek kebacaan sekali, bu. Perendang sekali ini. Dikanggu dua kali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Apa? Kedua sekali, sekali. Ini bau dua kali. Nah iya aran solawat Nurul Anwar dememwa selesai baca solawat Nurul Anwar sekali. Ilik segelas air sabaru niki tiup. Air niki tiup lagu iling. Iling-iling tiup dindik tijuh. Kadang-kadang belian-belian sini kek-kek pun tijuh air seruak. Harap belian tijuh air seruak. Ekek belian beretoh dadah. Ini gemes tiang enam haik seruang. Lamun ditijuh haik seruang ni. Dindik tijuh sekedar ditiup.
demi waktu bin dengan biji jari samum niatan niki atas izin Allah, atas keberkahan solawat Nurul Anwar, din sampai petang dan sejelu, biji jari niki akan dibukakan futuh kecerdasan oleh Allah, berkah solawat Nurul Anwar. Apal dia baru niki? Andin tiak nganti ngapal solawat Nurul Anwar, sampai terawih, demi dah, buburung kauli tiang terus. Lemak di pelunggu manis, lemak kembarak manis. Nah Bapak Ibu, sami jamaah sudah kemuliakan, makin niki tiang keamanahan yak nyampean masalah kiat-kiat khusyuk ilik dalam sembah sembah. Niki materi sak paling sulit. Yau kembin, khusyuk pegawaian sak paling sulit. Coba sila, saya dengan tahu khusyuk. Khusyuk niki tidak terukur isi carian sembahyang di. Lau narak dengan sembahyang takbir marak sebagian basian tuan guru carian takbir. Khusyuk atau ndik? Belum tentu khusyuk. Khusyuk itu tidak bisa diukur dengan cara. Ya mergen basin ulama khusyuk niki asal katanya khosya'ah. Khosya'ah yakhsya'u khusyu'an. Napi kenen patuh tunduk atas perintah Allah. Namun makin arak khusyuk ilik dalam sembahyang. Nabi kena khusyuk di dalam sembahyang. Basil ulama at-tajarrudul qalba at-tajarrudul qalbi li ghairillah. Saaran khusyuk mengosongkan hati. Ndik bayi arak tunak iling ingat ati angan niki. Kecuali lain ingat adalah al. Lagu sengke. Coba dalam sembahyang. Usalli fardhal asri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Awak sembahyang, awak ruku, awak sujud. Mbi tau angan ilik pakan besu. Anganan sai meretoh dadan, tiang pelungguh. Ndek napa pelungguh doang termasuk tiang kembir. Isi sengke sulit sateparan aranku. Nah sehingga ulama tariqah bebasa sembahyang samo tenggawe niki terbagi jadi telu. Embe sak telu pertama tekocap jari sembah raga. Sembah raga. Sak kedua sembah rasa. Sak ketelun sembah cipta. Namun embe tahun sembahyang tiang pelungguh rata-rata masih ilik sembah raga. Napi kenen sembah raga, awak nganjang, awak ruku, awak iktidal, awak duduk, lagu anganan ngelamang. Ia aran sembah raga, awak doang nyembah. Lagu nani, yak mengantih tahu khusyuk ampum yak milih sembahyang, baluk muharam satak sapar dem gemes sembahyang. Kembin dia tiak tahu. Andir tiak betul-betul nganti khusyuk. Nah sehingga berembi yak carut makin. Marak materi ini sama makin. Berembi yak carut gamak tati kadir. Sak tahu mau khusyuk pertama. Iling ibu bapa. Carut sak pertama adalah yak siapan diri zohir batin. Sendikman mulai sembah. Berembi carut siapan diri sendikman sembahyang. Deme maran posisi nganjeng. Nah, deme nganjeng lurus, ngandang ngebak. Dindik langsung buka isi takbir pasang niat dindik. Berembiak cara yang pertama. Baca doa tawassul orang-orang tariqah. Yaitu ilahi anta maksudi waridhaka matlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka. Baca juluk ini. Sendikman mulai sembahyang. Sendikman Allahu Akbar baca. Ilahi anta maksudi. Nenek kaji. Pelungguh doang tujuan kaji. Waridhaka matlubi. Pria pelungguh. Samu boyak ya Allah. Aktini mahabbataka. Ican kaji kecintaan pelungguh. Wa ma'rifataka. Ican kaji kadik syakwikan juk pelungguh. Baca juga. Apa ni? Ilahi anta maksudi. Waridhaka matlubi. Aktini mahabbataka. Wa ma'rifataka. Nah selesai dia baca doa sak baru.
yang pun dia baca surah An-Nas. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kadin telang waswas di dalam sembahyang. Girang kalau sudah datang penyakit waswas, Allahu Akbar. Aneh, ya dua rekaat atau serakaat? Dua atau telu, telu atau empat? Ragu waswas di dalam sembahyang kembi. Ndik baca qul a'udhu birabbin. Nah, cara pertama kaditican khusyuk adalah persiapan zohir batin kenyengket sak mulai gawe sembahyang. Siapan awak bersih, awak suci, kelambi solah, kelambi suci. Lagu sak perlu pelungguh wikan, suci dalam artian suci menurut ulama faqih, suci menurut ulama tasawuf. Beda suci faqih kanje suci tasawuf. Contoh arak dengan sembahyang, awak niki ndek narak kotoran, ndek narak najis. Elek kelambin edak kotoran, edak najis. Lagu demen sembahyang rukuk doang 5 menit, nganjeng doang 10 menit. Gawe sembahyang asar arak 4 rakaat mun gawe setengah jam. Isi ngonek sembahyang asar. Suci awak niki, ilik najis-najis pekih. Lagu maaf-maaf aturuk niki. Songkok sakmun kadu sembahyang. Songkok tebeli isi kepeng haram. Jilbab sakmun kadu sembahyang. Jilbab tebeli isi kepeng haram. Kiring sakmun kadu sembahyang. Kiring tebeli isi kepeng haram. Dakak mabu 2 jam sembahyang asar. Jangan kau bermimpi solatmu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembien masih tenjauh sakit najis sak teparan aran najis batin. Embi najis batin, najis sandin pedas monya, tidak nampak samarak baru niki. Songkok mod gadu, songkok tebeli si kepeng ha haram dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga cara tiang pulungguh yak ngiring gawe sembahyang khusyuk, yang pertama adalah menyiapkan diri sebelum sholat, siap secara zohir ataupun siap secara batin. Sekedua, bersikap tenang. Kadin tenang, hati angin tenggawe sembahyang. Dindik sak keburu-buru lalu. Dindik sak milih becat doang. Lamun becat, niki maaf-maaf, nah ini becat carin sembahyang. Ini terjadi kadang-kadang mum salib imam. Ini berembak-rembak kanci imam. Basin ulama di dalam kitab Al-Mustarsyidin, lamunara makmum berembak-rembak kanci imam. Nabi basin niki berembak-rembak. Barang-barang. Soalnya maaf-maaf ibu, bahasa niki kan bide-bide. Bahasa nyanggi, bahasa batu jangki, bahasa lain bide. Lamun bahasa nyanggi, ya? Lamun rembak-rembak je pada. Lagu selainan lebih tahun bide. Lamun bahasa nyanggi, amak. Lamun bahasa batu jangki, ami. Lamun bahasa nyanggi, kayu. Lamun bahasa batu jangki, keju. Batu jangki siap. Lamun dengan bundir. Lamun bahasa nyanggi, batu. Lamun batu jangki, betu. Lamun dengan bundir, betu. Lamun dipercaya di ketuan, baju bundir. Ini bahasa bundir ini. Nah, lamun arak makmum berembak-rembak kanca imam, berembitan berembak, sujud berembak, ruku berembak, itidal berembak. Nabi Malik duduk di antara dua sujud berembak, berembi hukum terbagi jadi 4. Lamun berembak-rembak kanca imam. Angkat dindik berembak-rembak lalu ni bu. Hukum sah pertama berembak-rembak kanca imam adalah muqarinatul ma'mumi alal imami arba'atu aqsamin. Berembak-rembak makmum kanca imam terbagi hukum jadi 4. Pertama, mandubun sunat. Sunat berembak-rembak kanca imam. Mbe tahun sunat wadzalika fit ta'min ili dalam lafaz sakene amin. Sunat berembak-rembak kanca imam. Demen imam selesai baca Al-Quran, baca petiha sabaru. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Milun imam ngucap amin. Imam ngucap amin, makmum ngucap
Amin. Sunat berembak-rembak. Dedek monang imam. Milun ngucap ah? Amin. Niki sunat hukum. Sakeduan hukum berembak-rembak makmum kanca imam adalah mubtilun, batal. Apaan batal? Sembayang. Sembayang sa'i, sembayang makmum. Mbi taun batal wadzalika fi takbiratul ihram. Lamun berembak takbiratul ihram. Nabi jadi rukun di dalam takbiratul ihram uni ucapan. Sak jadi rukun di dalam takbiratul ihram ucapan. Mbi niki Allahu akbar ya rukun. Lamun ngangkat ime hukum sunnah. Sak jari rukun ucapat sak kena Allahu Akbar. Sehingga dewek masih ingat basin arwah lek dini kejeruan. Tuan Guru Muhammad Sibawih Mutawalli. Beliau berbasin. Lamun pada ngangkat imam lek dalam sembahyang arak telu. Termasuk basin ulama lek dalam sebagian kitab fakih. Telu cara dengan ngangkat imam lek dalam sembahyang. Pertama, sejajar kanca kentok. Allahu Akbar. Kedua, sejajar biman kibeh kancir toh tawa. Sak ketelun sejajar bisodri kancir dah dadi. Bisa kayun ibu. Anda nak kancir kentok sumbang karena kentok. Allahu Akbar. Niki kentok. Atau kancir tawa. Allahu Akbar. Atau kancir dadi. Allahu Akbar. Namun embi kadut biasa. Kentok kebanyakan kadu kan kembin lamum kadu kentok wah bakat dua-dua toak bakat dade bakat lamum kadu toak kentok kendin bakat toak dade bakat lamum kadu dade dadem doang bakat kendin bakat toak kendin bakat kentok paling solah kan lagu iling ngangkat ime hukum sun dah kan di ngangkat ime kan. Nah ni arak sebagian sering kedewek telengok, sering kedewek kita elit sebagian masjid-masjid beli, termasuk elit masjid agung, masjid jami. Arak marak niki model sembahyang. Usalli fardhu dhuhri arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Enggak nengkah ngangkat ibu. Enggak no sekedar ngungkit. Allahu akbar. Nah berembi hukum ngangkat ibu sekedar ngungkit marak niki. Kanggun sah atun di hukum takbir. Kanggun sah. Kembi. Sehingga mengangkat ime hukum sun. Sunnah. Ndik ni rukun mengangkat ime ni. Berembi-rembi cara mengangkat ime. Arak dengan mengangkat ime tinggal ngale ni mun. Allahu Akbar. Kanggun. Arak mengangkat ime. Kanci belong. Allahu Akbar. Arak kanggun. Kembi. Mengangkat ime ndik ni rukun. Rukun sak jari rukun ucapat sak kena Allahu ak. Pada marak jamaah kedewek elik niki kawu pucut ya. Cara ngangkat ime kenyengken iktidal. Biasa tiang pulunggo niki kan iktidal. Cara ngangkat ime lamun iktidal niki. Sami Allahu liman hamidah. Nah, lamun arak jamaah kau ngusul ngangkat imam arak niki. Biasen kan i'tidal sami Allahu liman hamidah. Niki i'tidal sak biasa mengal. Lagu ni lain cara, berbicara mana niki. Sami Allahu liman hamidah. Mun pelokek lake imam. Mun pelokek marak niki. Arak kira-kira lek nyanggi marak niki? Ha? Nah, iya cara. Apa kedamak miak langsung? Sami Allahu liman hamidah. Ndik empaya yak peloke laki. Sami Allahu liman. Am kembi yak peloke laki. Iman. Ya? Ingat sak bejog. Berarti ndin khusyuk wahli dalam semuanya. Nggih. Sehingga lamum sami Allahu liman hamidah ndik empaya yak peloke laki imam. Lagu anden ya arab dengan peloke laki imam lik dalam i'tidal. Itu tidak jadi masalah karena marak saonek mengangkat tangan hukumnya adalah sunnah. Sehingga sak jari rukun ucapan. Ucapan sak kena Allahu Akbar. Lagu luwi dengan batal sembahyang milik takbir. Mbicarin takbir. Mun pebeluk hamzah.
usalli fardhal asri arba' raka'atin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yudin takbir, batal takbir. Lamun batal takbir, batal sembah. Lamun batal sembahyang, wa wajabat i'adatus sholat. Wajib ulang gawe sembahyang. Lamun ye cari. Allahu akbar din kang. Harus kontek. Allah, Allahu akbar, Allah baru mbilu. Lamun an kontek Allahu akbar. Lagu kadang-kadang mun pebilu. Allahu akbar. Kembin menu carin takbir, sengak sa'ndi luah ngejis. Ini dengan betul jangkis. Iba sebetul jangkis, ngejis. Ini dengan betul jangkis. Ndi luah ngaji. Abot ngaji. Nah sehingga tiang pulunggom samilik bulan Ramadan, isi luik keutamaan, kelebihan sebenar maaf-maaf. Wayir samara niki abot, bergerak abot, beraktivitas abot, kembi. Wayen payung doang marak ruen jaje. Payung doang marak ruen jaje. Emik niki marak idap siang san jauh es krim. Isi nyengket lapah tutu wah lagu kembim pada hadir ngaji. Beli lalu pahan. Lebih-lebih bulan Ramadan. Nabi basen Nabi. Man hadara majlisal ilmi fi Ramadan. Kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanatin. Sai-sai dengan hadir ngaji, sai-sai dengan ngaji ilik bulan Ramadan, sekik lengkaan yang tetican pahala mara ibadah setahun juk Allah Subhanahu wa taala. Sekik lengka, mau pira lengka ilik pegedengan ibu. Hitung makin demantuk niki. Sekik lengka pelunggu salumbar ngaji pada pahala mara ibadah setahun khusus arak ngaji ilik bulan Ramadhan. Mungkin saya paling luik pahala. Tiang batu jangkih. Batu jangkih dia. Lagu sepeda motor kadu. Ya pirki kali melenet giling motor itu. Terete. Apalagi nak meleset. Oh, semakin luik pahala. Nah niki lagu bukan berarti tiang pulunggom sami memojokkan Allah dengan pahala, akan tetapi inilah kehebatan ngaji ilik bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, bulan yang luar biasa. Terlebih ilik bulan Ramadan kaditau gamak gawe sembahyang niki sembahyang sakhu khusyuk. Nah marak baru niki hukum makmum lamun berembak-rembak kanci imam ilik takbiratul ihram hukumnya batal. Batal sembahyang makmum. Saketelun, makruhun, makruh. Makruh hukum lamun berembak-rembak kanci imam, mbeton makruh. Barengan ruku, bareng iktidal, barengan sujud, makruh. Mbiaran ruku, dedek sekedar wikan, tahun aran doang, ruku ini sebut. Saaran ruku al-inhina nunduk. Ya ada ruku. Mbi paling solah cari dengan nunduk. Bihaithu tanalu rohatahu ila rukbatih. Lampakime. Niki aran rohah. Kali sekali ibu. Tabik niki ada rohah bapak. Sabolat niki. Ndik nujung jari. Lagu sabolat niki. Ya ada rohah. Kembin teparan rohah. Rohah artinya tekadu si istirahat. Lamun arak jamaah bini melinggih tuku lilik ngaji atau di mana-mana. Sak nonjel. Lampak, nah, itu para nampun rohah. Nah sehingga lamun arak dengan ruku rohah lampaki meniki ia nonjel ilik angkung, ia nonjel ilik jengku. Contoh, tapi puraya. Anden ruku selesai membaca petihe walau dolin amin. Allahu akbar. Nonjel rohah niki nonjel ilik jengku. Niki rohah kariskan. Rohah niki yen nonjel ilik jengku. Allahu akbar. Kadin nonjel lurus sejajar ilik endas sirah otak sampai datang bungkak sejajar. Ye paling solah jaren dengan ruku. Lagu arak dengan sebagian niki ruku mun poger madenain.
Allahu Akbar. Arak moger mata nayan cari ruku. Moger betis. Arak moger impung. Allahu Akbar. Moger betis. Allahu Akbar. Arak. Arak. Kembi nampu narak ada dua kemungkinan. Pertama, karena orang itu uzur. Pertama. Kedua, sehat. Endik uzur, awak sehat. Lagu endik nuah perajah carin khus. Carin dengan ruku sak paling solah. Nah, lamut sehat, lamut kuat, paling solahan. Rohah lampak imeniki, nempel ilik jeng, jengku. Penyarupan muen milu ngandang bawa Allahu Akbar. Dindik bayi sembayang marak sak telaknat si Nabi. Arak dua dengan telaknat sembayang si Nabi. Pertama dengan ruku marak model bungkak unta. Wika maran unta ibu? Arak unta ili nyanggi? Arak. Batu jangki harak unta. Lagu unta mainah. Lagu padi waruan unta. Berhenti ruang unta, arak, apa, punduk kenilik, buka. Allah dan Rasulnya melaknat seseorang yang ketika sholat melakukan ruku, carin ruku, marak, bungkak, unta. Berhenti cari ruku, marak, bungkak, unta, muen, nikin, dikmili, ngandang bawa, kedegor, ngandang atas. Allahu Akbar. Tuh, andang muen. Ia teparan aran ruku marak model bungkak untuk telaknat insyaallah. Sak kedua cara dengan sembahyang sak telaknat sida-sida Allah adalah sujuduhu kanau mil kalbi. Ampun ayat atur niki. Sujud marak model tidurnya seekor anjing. Sujud marak model tedem anjing. Berhenti cara tedem anjing begelepak ilik lampak iman kanci sikun. Allahu Akbar. Ia carin sujud. Nempel lampak iman kanci sikun. Ia carin tinduk anjing. Telaknat dengan sujud syamarat ini. Nah lebih-lebih jamaah laki. Apik-apik. Lamun gawek sujud kembin. Anggota sujud sak pertama adalah al-jabahatu. Kending. Selapu ini jamaah laki, jamaah bini kending wajib kentuk. Sehingga sebagian gurung ke dewek lain, guru-guru tasawuf dewek lain, kurang solah, kurang bagus. Ini apa haram? Kurang solah. Kurang solah, lamut salam, besalam kanci guru, besalam kanci tuan guru, besalam kanci ulama, sakmut sirup iman tuan guru niki kadu kending. Kurang solah. Nabi sindir sirup, aran bayi sirup, cium. Nabi bahasa niki cium? Sirup kan? Saaran siruk, Nabi sinta siruk, irun sak kanci biwi. Ia nan siruk. Lamun kadu kending, di naran siruk, lagu mantur. Mantur apa? Coba sila, bembek lamun padu mantur belagu kanci bembek, apaan belagu? Di narak ceritun, bembek belagu, irung belagu di narak. Nah, sehingga lamun siruk iman guru, kadu irung kanci biwi. Sehingga kembin, saaran kending niki khusus, takhsisun liwajihillah. Khusus untuk mengagungkan zat Allah. Sujud tuan dekadu. Nah sehingga bapak-bapak lamum sujud. Apik-apik jarum bersongkok. Ndik nesah hukum sujud dengan mame. Atau dengan ini lamun. Masturul jabahah. Tertutup kendingan. Nabi sin tertutup. Lamun dengan mame tertutup si songkok. Alim lalu jarum bersongkok. Sembahyang berjumat. Meriak tanpa songkok. Sembahyang berjumat. Ndik nesah hukum sujud. Kembiin. Karena masturul jabahah tertutup kending kenyekem gawe so sujud. Angka maaf-maaf bapak lamun sujud dendik sa alim lalu cara bersongkok. Buka bes kedikian ngadin agak nyangkungan. Kadin bagus kentuk kending kanci taut sang gawe sujud. Jamaah bini luwi enden sah sujud isi napi isi ensa terhalang kending kenyekem sujud isi napi isi telekum. Isi ebeh-ebeh telekum. Contoh, niki telekum. Arakkan jugjulu, belik jugjulu. Demen turun sujud, ia berjulu bergelar tu. Telekum. Bergelar jugjulu, ia tipan sujud. Otak nilai atas telekum, sak bergelar, batal sujud.
dinesah hukum sujud. Lamun dinesah sujud berarti sembahyang di wajib pulang gawe sembah jaga. Dindik ngebing begelar sa'ilik julu niki sampai julu. Jagan andak demem turun gawe sujud. Kembing batal sujud melamun tekentuk lamun telapis kending niki isi sesuatu sak milu bergerak ilik dalam gerak gerik sembah. Nah niki sembahyang. Sembahyang niki masya Allah. Ia bahasa Nabi pertama kali amalan sepuk manusia yang terekeng lek jelu kiamat sembahyang. Lamun solah sembahyang, solah salahina. Lamun bayok lengik sembahyang, lengik salahina. Lagu kadang-kadang sembahyang aboh. Sembahyang berat. Sembahyang malas. Bejumat aboh. Kembin, kentulang isi perajah ilmu setinggal. Lamun ngeraos si teteh raos. Lamun ngeraos si doakan. Samun raos nenek. Nenek Allah, Allah, Allah doang jadi raos. Namun ngeraos. Lamun ngeraos kan cebatur sakmun raos. Tarekat, hakikat, ma'rifat. Tarekat, hakikat, ma'rifat. Lagu ndin sembahyang Jumat. Kira-kira kena atau salah? Salah. Dakan sak nenek doang raos. Lagu dikam berjumat. Nah sehingga tiang pulunggung. Solat ini akan menjadi muhul pokok ibadah. Lamun solah sembahyang milun solah sak lain. Puasa yang temilun solah. Ibadah sak lain milun solah. Ibadah sedekah milun solah. Sengak kembi. Sengak sembahyang tiang pulungguh milun solah. Nah sehingga cara tiang pulungguh baru niki. Kadin sak pulih tiang pulungguh mau sembahyang khusyuk ilik dalam sembahyang niki. Kadin sak bersikap tenang. Bagus ati angen denggawe sembahyang. Paham ibu? Sa ketelun. Caren tiang pulunggoh kadim tican khusuk basen ulama adalah berusaha memahami apa yang dibaca. Kadim paling tidak taut kena napi samud ba baca. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Lagu kadang-kadang bacaan samud bacin ditau kena. Sekedar mud bacin doang ditau kena. Lamun bacaan samud bacin diketahu kena, sulit untuk mendapatkan ketenangan, kefokusan di dalam ibadah. Berbicara dia tahu khusyuk, mud baca petiha doang diketahu kena. Mud baca tasbih doang diketahu kena. Mud baca takbir doang diketahu kena. Berbicara dia tertican khusyuk ilik dalam sembah lagu mara atur saone khusyuk niki memang sulit tutuk wah khusyuk tuan guru ustad selapuan belum tentu tahu gawe khusyuk pulunggom sareng sami pun insyaallah sang arak bayi mana-mana sakek dua sak tahu sembahyang khusyuk. Lagu coba sila sekelas sahabat Nabi berpasangan aran Sayyidina Ali karramallahu wajah. Temanikan sida-sida Rasul Ali sembahyang aluh secara khusyuk bareh kupak di sorban bahasa Nabi. Enggih ya Rasul, siap ya Rasul sembahyang Ali. Demen wa selesai sembahyang, selesai munggah. Assalamualaikum, assalamualaikum. Langsung wa selesai sembahyang Ali. Wah, berembi milim sorban Ali. Iju ya Rasulullah. Nabi bahasa Nabi ondim khusyuk baru sembahyang Ali. Kembin bareh andeng miak teketuan si Nabi berembi milik sorban Ali. Iju ni kak berjawab. Ia baru dalam angan kenyekem gawe sembahyang. Apalagi tiang pulungguh. Di dalam sembahyang si sulit sengken gawe khusyuk. Dindik nak di dalam sembahyang. Ngaji doang. Ini khusyuk. Nyengken ngaji. Enggak serius. Oh, abu jam 6 di keman meriah. Ini. Allah. Mau kemarang jendik emak. Jadi niki. Sehingga khusyuk itu tidak harus dalam sholat. Khusyuk itu harus ada di dalam semua ibadah. Khusyuk ada di dalam puasa. Khusyuk ada di dalam sholat. Khusyuk ada di dalam haji. Khusyuk ada di dalam majelis pengaji.
dalam majelis pengajian, memperendang, memsimak dengah, termasuk sudah itu khusyuk. Lagu berhenti lamun tedem. Tedem bukan khusyuk, tedem marah. Bahaya lamun tedem. Soal kembi, tatkala ngaji, mu tedem cara ngaji, ndik bau pelis kedik basin tuan guru sak jelasan, salah kaprah. Salah unit terima kembi, isin sak tedem. Lagu kan dinarak jamaah ni kita dah. Andai ni arak tedem jamaah belum ke mustad, pengajian sak lemak, disuruh jauh galeng guling. Suruh jauh kiri nganget dan sebagainya. Ani mau sehari, waselapan borong tengaji, lomba tidur. Majelis tedem ini tepat. Lagu alhamdulillah daka mensari li bulan Ramadan pulih pahala. Si hebat bulan Ramadan naum saim ibadah. Tedem dengan puasa ibadah. Lagu tedem sak berendi. Demen selesai terawih tedem. Meleng nyaur, selesai nyaur tedem. Meleng subuh, selesai subuh tedem. Meleng zuhur, selesai zuhur tedem. Meleng asar, selesai asar tedem. Meleng tedem wahane, dinik melek. Terus bededom. Itu bukan tidur ibadah. Tedem sa ibadah, tedem sekedik saya jari ngican tiang pulungguh kadin arak balung ibadah kemalam bulan Ramadan. Atun di narak gawen ketimbang nak di tahun jaga pandangan, di tahun jaga unikane, senugat meleng pasti tiak ngerao salengi. Senugat meleng pasti tiak seriuk salengi. Paling seolah tedem. Dakam sama arah baru. Cara tedem. Ketimbang tiap pembatalan puasa. Wasumtuhu tasbih. Monang dengan puasa. Nabi bahasa ini monang. Teduk. Teduk dengan puasa masih berpahala iba. Lagu teduk saya berembi. Ibu, saya ngisi pengajian ilik majelis taklim TPQ Hidayatul Quran. Teduh. Ibu, apa kelak munin selakian? Teduh. Kemik. Mau pahala. Ibu, mbi alumbar. Bacem doa. Kemik. Enggak mau ngaji. Teduh dengan puasa. Berpahala. Baca tas. Tasbih. Lagu teduh sak berembi. Lamun marak baru ibu. Saya ngisi pengajian di majelis pengajian. Elek TPQ. Ndik naran ibadah. Ndik naran berpahala tasbih. Lagu ibu-ibu sentoh. Nah sehingga tiang pulunggom kelebihan fadilah keutamaan bulan Ramadan luar biasa. Berusaha kadir sak tahu memahami bacaan-bacaan sa'arak mutenggawe elek dalam sembahyang. Cara sak keempat adalah solat ini awal waktu. Ini awal waktu tak ngawek sembahyang. Demen tamu zuhur serpak sembahyang zuhur. Tamu asar serpak sembahyang asar. Lagu kadang-kadang isi kesibukan abon sembahyang asar waserap jelu. Seharus jadi niat usalli fardhal asri. Lagu niat usalli fardhal asrap. Waserap jelu tak sembahyang asar. Mbi lain niat usalli fardhal asri. Sehingga berusaha gawe sembahyang ili awal waktu. Ya cara kadir sak mau sembahyang khusyuk. Ibadah fokus ili dalam sembahyang. Nah Bapak Ibu sami jamaah sudah muliakan. Nyerempet sekedik materi ini. Sampun baru membahas masalah khusyuk. Masalah Ramadan luar biasa Bapak Ibu. Ramadan biasa identik kanci puasa. Lagu maaf-maaf ibu. Puasa niki arak hukum haram. Arak tahun haram dengan gawe puasa. Haram dengan gawe puasa terbagi jadi dua bahasa ulama di dalam kitab At-Takriratus Sadidah. Ambi niki pertama. Haramun ma'asihatin. Haram hukum gawe puasa lagu sah. Puasa tetap sah lagu haram. Dari sekali, hukum gawe puasa haram, lagu puasa samun gawe sah. Faham? Dari sekali, lamun gawe puasa, puasa samun gawe hukum haram, lagu puasa samun gawe ni kidakan hukum haram tetap sah. Pada kasus
marak dengan sak mandi junub kadu ai mau ngeleng. Dengan mandi junub, mandi beli kadu ai mau maling. Yo masa narak dengan mandi junub kadu ai mau maling sang narak. Contoh, elik nyanggi ai kosong sama sekali. Enggak tahu narak pihak TPK doang berdui ai arak dua ember. Pengurus TPK berdui arak dua ember. Mun sadang isi pengurus TPK ini kia jadi apaan? Mun sadang lema aru si nak mandi junub mesak. Mu kebetulan arak jamaah nyanggi wibian wah junub di man subuh ngelining. Boyak keran di narak, boyak lingkuk di narak, boyak waduk di narak. Sedangkan wibian wah bareng kancil seni, seni. Akhir wah ngaji onek ilik majelis nyanggi, arak kita ayuk dua ember ilik majelis. Lampaan lalu ngelet aik ilik majelis, mun paling aik majelis dua ember. Ye si mandi junub kancil seni ni untuk bali. Berbi hukum man. Hukum mandi sah lagu haram. Embilangan haram sengak sak ngelet. Embilangan sah selamun kena rukun syarat jarin gawe man mandi pada marak puasa sak baru puasa haram lagu sah. Embil niki puasa dengan nina sak ndik ngizin ilik semamu. Puasa sak berembi puasa sun sunnah. Namun puasa wajib jadi akan mengizin lagu sak wajib terizin ini puasa sun. Arak dengan ini puasa sunat Senin Kemis di bebarak ini semamu. Demen aran zohor wah lalu ngantor semamu. Aran bi pengantin baru. Tuluk balin ini tertican kemilik isi desidu Allah. Meh tamu ini semamu. Puasa ke kakak. Gedak semamu. Nah ya ampun puasa niki hukum haram. Haram hukum niki bu. Pada marak dengan ini sak bersedekah kadu kepeng sema semamu. Harap kira mak niki bu. Anak iya milih semamu dan dua anak kepeng. Harap ini lanjut lah eh. Niki berketua. Napi ini berketua. Sta kanggun maling kepeng semamu datun di. Maling kepeng sema. Harap kira maling kepeng semamu ente. No, sai. Coba ibu, dia dek anggu berogong, lamun dia berogong, batal pahala puasin. Arak girang maling kepeng semama. Bapak-bapak arak girang ke paling kepeng. Oh, ni. Lagu maaf, niki ya tengaji bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Cuman kita cari hukumnya. Anden ya arak-arak dengan begetuan Ustaz kanggur maling kepeng semama katundik arak carin kanggu. Makin ibu deprendeng solah-solah. Yak ngajah carin kadin sak kanggu maling kepeng semama. Akan ngajah maling kepeng semama. Ya. Berembiak carin. Contoh. Biasin penghabisan bilang jelu isi berbuka kaca keluarga seket. Si beli beras, beli kanduk, beli si berbuka. Isi berbuka kaca keluar seket. Namu demen pagi nginding kepeng sak seket simak beli ni kijuk semamu. Kak nginding kepeng seket isi kak beli isi tiap berbuka. Darah kepeng bunyi semamu. Padahal kepeng di kantong 10 juta. Lagu kebetulan semamun pel lemak lanjut. Arah pelit tu bapak. Balas jamaah ini. Balas jamaah. Baru meketuan. Arak maling kepeng semama ni ibu. Teduk nsak nina. Arak. Okey sama. Nah ni bapak. Arak pelit ni senina. Dinarak monang sama. Arak. Unik nsak nina. Arak pelit bapak. Ini arak. Nah misal ibu misal. Semama pelit semama. Kepeng 10 juta. Kepeng diri. Menginding, kak main nginding si buka beli buka puasa kaca anak jarit kaca sida sekat dinara. Nah demen wah marak niki kepeng niki mun kuluk di kantong mun kuluk bergantung di balik sogul semama kanggum pelungguh paling
Tepuk tangan ibu. Ndak dulu diman selesai. Diman selesai. Baru ilik kantong takung semamun pir kepeng 10 juta. Kanggum paling berbicara, kanggum paling lagu sekretari. Ini tepuk tangan. Mumparan ya paling sejuta si nak beli gamis. Ding kanggu. Nah ni kepeng 10 juta di kantong. Nah biasin penghabisan sejuta sekret, mumbait si pelunggum sejuta. Berarti sak sejuta niki, siwa ratus sekat ribu haram, sekat halal. Ya? Lui anhara, siwa ratus sekat hukum haram, sekat ribu hukum, tepuk tangan. Oh, masih ini tepuk tangan. Oh berarti saat tepuk tangan ini girang maling kepeng semamu. Nah niki lah ruwen irup yang pulunggum sami di bulan Ramadan Bapak Ibu. Nah sehingga bersyukur bulan Ramadan tiang pulunggum masih ketikan kesehatan, keafiatan sedesido Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah tiang pulunggum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Abu jam pukul ya ibu. Abu jam itu olas 20. Ampu. Mumpara nak tiang ilik niki tau balik di peraya. Mancing kedatang tu badek-badek kena ru terawih. Mungkin jaga tukang bukit ya nani. Nani lik jalan ya kembali I6. Ya kembali purna. Mungkin jaga tukang bakat. Bareng si tebang. Apa kan? Tebang maghrib. Soal kembindik bau tertempuh ilik nyanggi. Datang batu jangki sejam di bau. Lamun kadu sepeda motor, seceket-ceket pemotor. Tiang doang kengebut pemotor luar biasa. Pireda muksalib. Ndi lampa. Woi muksalib luar biasa. Enme kalah. Kalah doang. Paling ngebut di bau sejam. Paling tidak dakam sak ngebut-ngebut sejam 10 menitan lebih. Lamun nak enak ini sampai sejam setengah lebih. Lamun ampuh. Insyaallah lemak lanjut Malik Bapak Ibu sami jamaah sedek muliakan nggih mudah-mudahan nabi saatur niki arah manfaat nelungsur raga sami andeni arah atur sakurang pas kurang cocok dewek nelungsur agung-agung sinampura kali sekali niki sekedar sebagai ringkasan cara kadin satican sembahyang khusyuk niki kiat cara ya nalamun tuah gawe cara insyaallah sedikit tidak ya tican sedesudah Allah Subhanahu wa taala. Sak pertama siapan diri zohir batin bersih awak bersih jasmani bersih batin. Pertama menyiapkan diri sebelum sholat. Sa kedua bersikap tenang dendek sa gupu lalu cara sembahyang. Napi yang gawe arak encial medaran atau sembahyang medaran gawe dulu dendek gupu kembin anda mas sembahyang ya dalam mangan mada yang medaran lagu lamun wah mepet waktu sembahyang gawe berjulu lagu lamun masih awal waktu medaran dulu. Kembin kadin sak tenang di dalam sembahyang. Mandi berjulu atau sembahyang, mandi julu kadin tenang. Nah niki kadin sak tenang. Kedua ketelun berusaha memahami bacaan-bacaan di dalam sembahyang. Ane mana-mana entawat kenen peti hedua. Kadin sak fokus dalam sembahyang. Sak terakhir solat ilik awal waktu cara kadin tican khusuk di dalam sembahyang. Sendikman mulai takbir ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya rab. Sak terakhir kul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Inggih wasapun niki atur dewe nelungsur agung-agung sinapura andiri ra atur sakurang pas kurang cocok kare sekali dewe nelungsur agung-agung sinapura. Ili akhir niki dewe tutup dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah belimbing, buah kedondon, buah durian. Itulah nama buah-buahan. Muskedar niki atur dewek. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shaghara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Ya, kenapa?